Assalamualaikum. Okay. Jadi hari ni macam biasa kerja flight. Flight lain sikit. Kita pergi overseas. Okay, kepada orang semua, nak tahu Daus nak pergi mana? Jom. Oh, tak sabar nak fly lagi, geng. Nak tahu gimana? Kejap lagi, korang akan tahu. Assalamualaikum. Okay guys, kejap lagi kita nak gerak ke destination. So, kepada korang semua, nantikan vlog daripada saya, Daus. Alright, kita akan buat prank ataupun kita akan buat sesi cari makan kat sana. Kita akan cari makanan yang sedap kat sana dan kata barang-barang apa yang best kat sana. Awek kat sana. Bukan setakat itu saja, macam-macam aktiviti yang kita akan buat dekat sana. So, nantikan. Yang paling penting guys, sebelah tak ada orang, kita boleh tidur. Thank you Malaysia Airlines. Jom tidur. Okay, dah sampai di India guys. Seriously, tak boleh tahan weh. Sumpah, dalam masa 2 jam. Bad turbulence, seriously. Aku jual siap, boleh tidur, 5 jam tak boleh tidur. So, Alhamdulillah, saya sampai di New Delhi, India. Jom kita tengok apa yang ada di sana. Besok pagi kot, sebab sekarang ni pada pukul 11. So, besok, insyaAllah, kita jalan-jalan cek pasal eh. Masih cuak guys, macam sudut dan cuak. Right? Jadi sekarang ni kita nak ke hotel. Alright guys, hari ni tak habis-habis hari ni kan? Thursday besok pagi insyaAllah kita akan pergi cancel pergi ke Taj Mahal sebab jauh sangat, masa pun singkat. Besok jam 6 pagi dah bangun, kita nak jalan-jalan tengok apa yang ada dekat New Delhi ni. So stay tune ke. Assalamualaikum, hi guys. Jadi kita dah get ready nak gerak pergi ke town. So agak jauh sikit kot, tapi tak apa lah. Nak tengok apa yang menarik dekat New Delhi, jom. Zara tasveer se to nikal ke samne aa meri mehbooba meri taqdeer hai tu machal ke samne aa meri mehbooba meri mehbooba meri mehbooba. Okay, untuk destinasi pertama kita pada hari ini, Daus sekarang ni berada di Jamaah Masjid. Yes, jadi kepada korang yang datang daripada jauh-jauh yang nak jamak, boleh terus ke masjid ni ya. Kita sembahyang jamak kasar sekali ya. Isyak, maghrib, subuh semua sekali lah. Okey, jom kita tengok apa yang ada di sana. Alright gang, jom of course kita tengok apa yang ada kat sini. Take your shoes. Kita tanggal kasut, okey. So, mungkin akan kita akan pakai plastik. Oh blood do 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 what to do. Oh blood is okay guys. Okay, sekarang ni kita berada di dalam basikal. Bersama dengan brother. Are you brother? Are you okay? Bruh. Sikit lah, panas sikit lah. Sebab sekarang ni macam-macam ada. Aku try nak faham tu. Susah sikit. Sekarang ni Daus berada di Chandrai Chowk. Chandrai Chowk is it? Chandrai Chowk? No. Nari Bazaar. Nari Bazaar. Nari Bazaar. Yes.
Sekejap lagi kita nak jalan-jalan. Seriously, seorang RM50. Kalau ada orang RM100 tapi dia bawa jalan-jalan, sebenarnya RM200. Very nice, murah, very cheap. Ini semua ni aku disambut. Okay guys, untuk destinasi yang kedua, kita pergi ke Memorial Park, di mana presiden pula menteri India yang pertahanan kapal. Betul tu, betul. Jadi, tak tahu apa yang ada dalam jalan ni. Jom lah, datang. Aku dah confused ni. Confused aku ni. Seriously penat, okay. Jalan 2 kilometer daripada railway station. Seriously penat. So di sebelah sana kita nampak bangunan parlimen, dan sebelah sana kita nampak gate India. Untuk destinasi seterusnya, Dons berada di gate India. Rasa ni nak masuk dalam tapi tak ada mood dah sebab panas. Terlampau panas, jadi cukuplah kat luar sini saja. Sekejap lagi kita tak tahu nak pergi mana. So kepada korang semua, stay tune. Terima kasih banyak kerana menonton vlog daripada Daus Eddy di India, New Delhi. Assalamualaikum. Eh geng, okay, selepas penat-penat tadi kan, so malam ni kita nak pergi ke Sarojini Naga Market. Okay, kita jom kita pergi ke sana. Ke sana lah. Jom kita tengok, apa yang ada kat sini ya. Sarojini Naga Market pula. Sudah kita punya trip ke India, New Delhi. Memang agak mencabar. Satu orang kata pengalaman yang menarik bagi Daus. Masa singkat, memang kita nak pergi, orang kata nak lepak-lepak, nak chill-chill je kan. Saya pun dah dapat tiket ni, so sekejap lagi nak fly pukul 11. Jadi kepada korang semua yang nak datang India, seriously, korang dah datang. Best. Sebab makan ni sedap, murah, diorang punya people pun tak sombong. Diorang siap boleh tolong kita. Kalau kita tak tahu, aku tanya. Yang paling penting, kalau malu, sesat jalan. So, korang kena tanya. Lebih-lebih lagi kalau yang travel alone tu, yang DIY tu, orang kata setiap bertanya. Ya? Kalau tak bertanya, sesat jalan. Ya? InsyaAllah nanti nak try pula pergi ke Mumbai ataupun Kamadu. Untuk next trip kita nak pergi mana? So korang kena subscribe Daus Eddy channel dekat YouTube. Okay, boleh ke tak? Alright, ciao.